pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman. Polri sebagai organisasi yang kami tidak ingin menjadi organisasi yang stagnan, sehingga kami buka ruang dan kami tidak anti kritik untuk mewujudkan Polri yang modern sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan saya kira kita bekerja sama dengan Kompolnas khususnya selaku pengawas eksternal, dan juga tidak hanya itu, seluruh stakeholder terkait yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan masukan Polri, tentunya kami buka ruang sebesar-besarnya untuk memberikan masukan, termasuk juga masyarakat. Karena saya kira saat ini fenomena masyarakat menjadi bagian dari citizen journalism, saya kira ini menjadi fenomena baru yang tentunya membuat Polri harus bisa beradaptasi dengan cepat. Terkait dengan beberapa pertanyaan, kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.